Dalam hari itu, rakyat dinasihat tidak melakukan pembelian panik kerana bekalan beras putih tempatan dan import mencukupi. Jelas pengarah Kawal Selia Padi dan Beras Negeri Selangor, Muhammad Ashik Abdul Rahman, tindakan itu boleh menyebabkan gangguan rantaian bekalan setempat. 15 pemborong dilantik bagi membantu menyalurkan bekalannya kepada pemegang lesen runcit beras di negeri ini. Buat masa ini, stok semasa yang kita ada untuk negeri Selangor adalah lebih kurang 107,553 metrik tan. Okay. Keperluan di negeri Selangor sebulan adalah 45,500 untuk 7 juta penduduk. Pecahan dia, kita ada stok beras putih tempatan 23,216. Beras putih import 37,474 dan lain-lain grade, grade istimewa lah, 46,862 metrik tan. Jadi untuk kapasiti yang stok beras yang ada, kita jangka boleh menampung untuk 3 bulan lah. Itu tidak termasuk stokpil negara yang berada di Port Klang, lebih kurang untuk zon tengah kita ada 63,000 metrik tan.